Hey, kembali lagi di GQ Play bersama gue Farid di sini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang 6 item berguna yang wajib dibawa di PUBG Mobile. Dan di video ini kita akan membahas tentang 6 item berguna namun jarang digunakan oleh pemain PUBG Mobile. Penasaran apa saja itemnya? Yuk langsung saja kita masuk ke listnya berikut ini. Yang pertama, Smoke Grenade. Smoke Grenade merupakan salah satu item yang jarang sekali digunakan atau diambil oleh pemain di PUBG Mobile karena granat ini sama sekali tidak memberikan damage kepada musuh, namun sangat membantu kamu dalam proses melarikan diri atau menyelamatkan rekan satu tim kamu yang terkena knockdown. Jika kamu menarik pin dari Smoke Grenade ini selama 7 detik, Smoke Grenade akan mengeluarkan asap yang sangat tebal. Asap tebal dari smoke grenade ini akan berlangsung selama 40 detik dan itu adalah waktu yang cukup banyak untuk kamu melarikan diri atau merevive teman kamu yang terkena knockdown. Yang kedua, stun grenade. Stun grenade juga masuk ke dalam list kali ini. Mungkin para pemain tidak mengambil granat ini karena sangat susah untuk menggunakannya. Granat ini tidak memberikan damage pada musuh sama sekali, tapi sangat berguna untuk mengalihkan perhatian musuh. Jika kamu menarik pin stun grenade, setelah 6 detik, stun grenade akan mengeluarkan semacam silauan cahaya yang dapat membutakan musuh selama 10 detik. Tapi stun grenade ini akan bekerja dengan sangat baik jika kamu berhasil mendaratkannya di bagian depan musuh kamu. Yang ketiga, Quick Draw Magazine. Attachment Quick Draw Magazine ini dapat digunakan untuk mengurangi durasi reload senjatamu. Karena hanya mengurangi durasi reload saja, sepertinya pemain lebih memilih menggunakan Extended Magazine biasa, karena akan membuat senjatanya memiliki jumlah peluru yang lebih banyak. Namun, Quick Draw Magazine ini sangat berguna ketika kamu sedang berada di dalam pertempuran, dan kamu dapat mengisi ulang senjata kamu lebih cepat daripada musuhmu. Yang keempat, Holographic Sight. Sebuah skop holografik yang terlihat lebih besar pada bagian kerangkanya daripada red dot sight. Kamu dapat membidik 20% lebih cepat ketika berganti menggunakan fungsi skop dengan attachment ini. Alasan kenapa skop ini jarang digunakan adalah karena kerangkanya yang besar dan menutupi pandangan pemain, sehingga pemain menjadi kurang waspada akan daerah sekitarnya. Namun skop ini, atau sight ini, bisa digunakan jika kamu belum menemukan red dot sight. Yang kelima, Bandage. Bandage bisa ditemukan di semua area yang ada pada map. Membutuhkan waktu 4 detik saat menggunakannya. Efeknya adalah plus 10 HP dan hanya dapat menyembuhkan pemain hingga 75%. Alasan kenapa Bandage jarang digunakan adalah karena penggunaannya yang dilakukan secara berulang-ulang dan memakan waktu yang cukup lama jika darah dari pemain ini kurang dari 50%. Namun Bandage bisa menjadi cadangan apabila first aid kit yang dimiliki telah habis. Yang keenam, gas can atau jerigen bensin. Gas can atau jerigen bensin ini tentunya berfungsi untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Item ini jarang diambil karena hanya akan membuat penuh isi dari inventory pemain. Kebanyakan juga pemain lebih memilih untuk mencari kendaraan baru ketimbang mengisi ulang bensin kendaraannya dengan item ini. Oleh karena itu, gas can jarang digunakan dan diambil oleh kebanyakan pemain di PUBG Mobile. Nah, itulah dia 6 item yang berguna namun jarang digunakan oleh pemain PUBG Mobile. Jika kamu suka videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like dan share juga ke teman-teman kalian. Subscribe juga untuk mengetahui update terbaru dari channel GQ Play. Kunjungi juga website kita di pubgmobile.gq.id untuk mendapatkan guide dan tips yang lebih banyak lagi. And that's all for today. Gua Farid disini cabut dulu, and I'll see you guys next time.